Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita akan berkunjung di rumah makan Mang Ocok. Ini rumah makan yang sangat luar biasa dengan suasana yang sangat berbeda ini. Ya, ini tangga yang tinggi tapi tangganya ini pendek. Di sana kumplit ya. Menu-menunya juga menu masakan Sunda. Seafood juga ada di sini. Dan suasana ini yang paling penting ini. View-nya enak sekali. Nanti kalau sudah di atas sangat luar biasa sekali. Ayo kita lihat ke sana. Haji, udah Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Gimana? Ada di dia, beri di buhur. Nah, di dia nih. Ah, Haji. Suasana yang luar biasa. Hah? Ya. Wah, ini lokasinya lihat nih, ke bawah lumayan enak ini buat keluarga sambil wisata. Ayo, Neng. Bu, Damang. Kade, hati-hati. Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Mangga sok bae dipotong mangga. Boleh, boleh, mangga. Ayo, duh. Nuhun. Ayo. Ayo, mangga. Sok di dia, dia, dia. Ini sahabat-sahabat Budi yang sudah lama tidak ketemu. Oh, 1 2. Ya, Mas. Kayak lagi 1 2 3. Sip, mantap. Gimana, Teh? Makanannya enak? Enak. Tempatnya luar biasa. Salam ya buat keluarga. Ayo apa-apa. Mi. Tuh. Iya, mi nah. Mi. Damang mi. Alhamdulillah. Hayang ngobrol sareng mi ah. Mi di dieu mi, cari da kursi ah. Mek ieu ngadongeng mi. Sejarah mi. Jadi kalau masyarakat tahu rumah makan Mang Oco, tidak tahu mana Mang Oco. Nah, calik mah. Lawas ah. Sahabat-sahabat Budi, alhamdulillah siang ini kita ini bisa ketemu langsung dengan owner ya. Lalu juga kalau bicara rumah makan Mang Oco yang populer sekarang di Tasik Priangan, tidak Tasik Malaya aja, Priangan Timur sekarang. Ini jadi destinasi wisata kuliner sekarang. Dan alhamdulillah sekarang kalau bicara Mang Oco, nama siapa itu? Inilah beliau kesepuhan. Mak Damang, Mak. Alhamdulillah, Mak Haji ini. Mak Haji ini sekarang usia paling ada 80, alhamdulillah. Ini Bu Haji ya, ini Kang Haji sama para penerus di sini, manajemen yang luar biasa. Ini tahun berapa ya mulai teh? 2016. 2016. Alhamdulillah, jadi kita sudah hampir 6 tahun ya. 6 tahun. Dan luar biasa, Mak, itu kan setelah Jalan Mangin ini, justru di Mangin ini ikonnya rumah makan Mang Oco. Dan ini jadi alhamdulillah magnet yang lain. Karena kan orang itu saling menunggu kan. Ini yang namanya pembukaan jalan baru, wilayah baru, keramaian itu penting. Ternyata keramaian itu diawali adanya rumah makan Mang Oco. Jadi tujuan kuliner khususnya di wilayah kita. Tersangka sekarang dari luar daerah saja kalau ke Tasik ke Mang Oco. Ma, yang khas ini kelihatannya di sini menu apa saja yang khas? Ayam. Ayam yang khasnya. Ayam kampung, ayam goreng. Ayam kampung. Lalu ada tempe itu namanya apa teh? Tempe. Tempe buhun. Bapak? Tempe buhun. Tempe buhun. Lalu yang satu lagi saya lihat apa? Menoan. Menoan. Sebenarnya sederhana makanannya. Mendoan, tempe buhun, tahunya ditambah sekarang sambal puruluk. Sambal puruluk ya, sambal puruluk. Jadi kalau lihat bicara menu sebetulnya tidak aneh-aneh banget gitu kan. Tapi agak khas gitu kan, ayamnya ayam kampung, ayamnya kering, pakai bumbunya agak berbeda, sambalnya lalu mendoan ditambah apa? Mendoan ala itu sama goreng tempenya. Namanya kan tempe buhun. Sambal buhun itu luar biasa lah, rasanya berbeda. Dan sekarang ini alhamdulillah ini tempat baru seberangnya. Dan ini asalnya tadinya gunung gitu kan? Gunung. Ini di branding ya gunungnya. Tidak dibongkar gunungnya tetapi justru tidak memanfaatkan apa posisi naik turunnya gunung, walaupun ke bawah itu tinggi berapa meter sebetulnya. Tapi tidak terasa di sini karena
trapnya pendek ini. Paling hanya 10 sentian, jadi orang itu naik itu tidak terasa. Padahal ini tingginya mungkin ada 30 meteran lebih gitu kan. Dan kelihatannya view-nya sangat enak sekali, apalagi nanti. Jadi, Bu Haji, kalau di sini ada seafood saya dengar. Iya, seafood. Seafood. Kalau di sana di bawah juga bisa pesan seafood? Bisa. Oh, jadi kalau di sini sekarang ada tambahan menu seafood. Sama sate. Sama sate. Sate. Nanti kita coba, nah. Nanti ada seafoodnya juga beda itu. Di apa? Seafood apa, Mik? Seafood campur. Seafood campur, ya. Seafood pick nanti kita lihat. Jadi penasaran ini, kalau berkunjung ke Tasikmalaya, tidak mampir ke rumah makan Ma Oco ini. Dan Ma Oco itu tidak di sini, ini pusat ini. Ada cabangnya ya di Sutsen ya? Sudah ada di kotanya. Yang di kota nggak sempat waktunya ke sini, ada di Sutsen. Lalu ini Pak, kira-kira ini rencana apa saja? Ini kelihatan sampai ke atas. Mau dibangun apa? Udah kape. Oh, kapenya sudah jadi. Udah. Oh, udah ada kape. Oh, ini luar biasa. Saya kape ocoh. Jadi rumah makannya berkembang seafood, ditambah lagi di atas ada kafe. Jadi ruang meeting dan wedding ini. Oh, di sini ada rencana. Rencana ruang meeting. Nah, ini ruangan meeting dan wedding. Nah, saya pernah satu kali waktu menghadiri. Tadinya kita ini mungkin nggak dipakai, ternyata sangat memungkinkan. Orang jalan sepor sedikit nggak jadi masalah lah. Jadi kalau lihat memang di sini sepertinya curam, tapi setelah dilewati dengan tangganya hanya 10 cm itu nggak terasa ketinggian itu. Jadi alhamdulillah. Jadi pas naik lapar ya, karena naik tangga. Jadi nanti sudah turun ke bawah lapar lagi, makan lagi di bawah. Jadi dua kali makan, Mak. Jadi luar biasa, Mak. Jadi Mak yang di usia berapa tadi? Udah 80 ini masih luar biasa dan alhamdulillah ada penerus Ibu Haji. Ya kuncinya kan kalau rumah makan begitu kan, menu aslinya tidak hilang, lalu Ibu Haji turun ke Bu Hajina, ya dogi kapang siun Bu Haji tehnya. Karena di luar dugaan, saya tahu ini beliau itu guru dulu. Tapi karena di sini berkembangnya sangat pesat sekali, jujur saja sangat pesat. Akhirnya beliau ya pensiun muda, karena memang di sini tidak ada yang ngurus ya. Jadi saya berharap mungkin ini tetap berkembang dan ini jadi kebanggaan masyarakat Tasik sekarang. Karena bagaimanapun, biasanya kita kuliner makanan itu keluar Tasik, ya banyak ke Garut, ke Pangandaran, ke Ciamis. Sekarang malah mereka yang datang ke sini, ya otomatis ini akan menghasilkan nilai ekonomi sendiri. Makan gitu kan? Ya. Banyak telepon ke Bu Haji yang dari Depok, ya. Yang dari Bekasi, ya. Yang dari Pangandaran, Ciamis, apalagi Banon Jaya, Antaraju, sekitar kabupaten. Minta di Sherlock, saya mau ke Ocoh jalan-jalan. Oh. Di Bandung. Ya. Nah inilah artinya. Apalagi nanti udah di online ada di sana ya. Apalagi kafenya sudah ada. Kalau kafe kan generasi muda ya. Tidak hanya Balad Ma Oco Hungkul. Balad Ma Oco, ibu-ibu di ditu udah dihadap teu naek. Dia yang anak muda malah kafe yang paling tinggi kan. Kalau anak muda senangnya di yang paling tinggi, view-nya enak nanti. Apalagi kalau malam hari ya. Ini malam hari luar biasa. Ya mudah-mudahan lah. Ditambah ada wedding di sini. Nah itulah mungkin sahabat-sahabat Budi kita alhamdulillah bersyukur bisa ketemu ini. Jarang-jarang beliau biasanya di dapur wae teh. Si Mama. Jadi Mama bagian dapur, bukan frontman. Bukan front office, bagian dapur wae gitu kan. Front kitchen. Jadi leader. Jadi bahasa gayaan wae nama. Jadi chef. Chefna. Dan ternyata Ma ini luar biasa, ada kekhasan lah. Ayam di mana-mana. Tapi bagaimana mengelola ayam itu beda-beda gitu kan. Ternyata ini spesial sekali. Oke, sahabat-sahabat, sambil nanti kita melihat-lihat fasilitas biar sahabat-sahabat Budi yang di luar Tasikmalaya juga tahu di sini. Ini Ma Oco itu terkenal ada apa sih? Makanannya, selain makanannya juga kumpit tadi, makanan Sundanya, ayamnya yang terkenal, lalu juga ada seafood, ditambah sate sekarang. Ditambah anak muda ada kafe di sini. Jadi kekinian ini Ma Oco sekarang. Jadi jarang sebetulnya tulisan kafe Ma Oco jarang sebetulnya. Tapi karena sudah punya brand, udah nama Ma Oco, ya udah sekalian aja kafe Ma Oco gitu kan. Oke, kita lihat ya ke lapangan. Jadi ya Mak, Mak kalau di sini ada yang jalan landai, anu landai nu zaman rada lalaun. Ieu mah rada jalur tinggi. Mak masih kiat ka dia? Wah, ieu coba. Mak saja kuat. Pang Haji Enjang mah nyeuteu kuat. Tuh. Olahraga ini, Ma usia 80 masih kuat. Nah, kita masuk ke Oco Kape. Ma Oco punya kape sekarang.
lumayan keringetan. Wah, lihat, lihat. Ini yang orang belum tahu semua. Luar biasa, Mak. Nih, kitchennya ya. Komplit ya, KP-nya ada semua. Luar biasa. Ya, Kang, udah lama ini, teh? Setahun? Kebanyakan malamnya. Namanya biasa malam. Hah? Malamnya enak karena malam suasananya. Luar biasa. Ini ada apa buat panggung terbuka ini. Oh, ada lagi? Iya, naon, Pak? Ruangan tertutup enggak? Oh, iya Kang Enon dia. Hah? Aya khususnya, Mak. Wah, ini ada lagi naik lagi kita. Mak, Kak, kaluhur, Mak. Yuk diantar. Mau coba saja nyampe ke atas, Mak. Masa kita yang muda tidak bisa naik? Malu kita. Jadi berapa lantai jadinya nih? 5-nya, Mak. Aduh. Wah. Ini yang terbuka. Sahabat-sahabat Budi, ini yang terbuka. Kalau mau ngopi sambil lihat alam. Ya. Termasuk ini Gunung Galunggung. Ya. Ini Gunung Galunggung ini. Ini langsung ini. Ini Gunung Galunggung ini. Jadi enak luar biasa. Ini ketinggian bisa ada 40 meter ini dari jalan. Terengah-engah kita. Malu sama Mak Oco. Mak Oco. Jadi kalau bicara tinggi enggak jadi ukuran. Ukurannya Mak Oco saja nyampe. Aduh luar biasa, Pak. Oh iya. Masih kelihatannya, Mak. Musola sana ya, Mak. Musola ini musola. Alhamdulillah. Aduh. Kalau ini ruangan apa, Mak? Mak? Yang tertutup. Tertutup. Oh, ini ruangannya nih. Ini ada tamu-tamu anak muda lagi nyantai. Tuh ini dingin suasana. Aduh. Malam enak suasana ieu, Mak. Nyantai, Neng. Oh. Ini tertutup ya. Jadi kalau hujan, angin, aman di sini. Ayo, Mak, ka dieu, Mak. Aduh. Luar biasa. Nah. Kalau itu ruangan apa, Mak? Itu istirahat. Oh, ini mah ruangan. Ada ruangan VIP ternyata. Ini ruangannya lebih eksklusif, ya. Wih, luar biasa, Mak. Cuma, ini ruangannya untuk VIP ya. Wih, nah tuh, ini belum selesai. Saudara-saudara, ini masih kelihatan masih pembangunan ini. Ini ada kolam koi-nya nih. Wah, ini walaupun tidak di AC tapi dingin ya. Suasana, alhamdulillah. Ah, ini. Calik, Mak. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak Haji. Pak Isan. Hei. Damang. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Kita selesai ini 5 lantai ya, Kang? Jadinya. 11 lantai. Gimana? 11 lantai. Ini luar biasa. Ini sudah generasi ketiganya ini. Ini F3-nya nih. F1-nya Mak Oco. F2-nya Bu Haji, ini sudah mulai F3. Dan luar biasa, dan saya baru ini naik ke atas, ternyata di sini luar biasa, ada panggung terbuka, ada kafenya, lalu banyak tempat-tempat untuk berfoto di sini. Dan yang paling indah pasti malam hari ini. Malam hari bisa langsung melihat ya, tengah malam kota Tasik ini kelihatan semua di sini tampak. Siang hari indahnya Gunung Galunggung nampak di upuk mata ini kelihatan luar biasa. Sudah lelah baru kita minum. Ini mak ditampi, Mak. Alhamdulillah. Ayo, Kang. Bismillah.
Sahabat-sahabat Budi, nah inilah bagian menu Maocoh. Walaupun ini belum lengkap semua sebetulnya. Iya. Masih ada. Iya, masih banyak. Yang jelas ciri khasnya itu ini nih ikan ya. Ayam. Ayam kampung pakai apa ini? Bumbu laja. Bumbu laja. Ini luar biasa karena ayam-ayam kampung matangnya rasanya sampai apa itu? Tulang-tulang. Bumbunya itu bumbu meresap. Ya, meresap gitu. Cek orang Sunda menyerap gitu kan. Nah, ieu keresep orang Sunda mah murah meriah. Bala-bala. Orang Sunda. Nah, ini naon teh? Tempe buhun. Ma, tempe buhun ya. Tempe ciri khas buhun. Tempe khas. Dalamnya ada pete. Ya, ada petenya luar biasa ini. Lalu juga Maocoh ini siputnya agak beda ini. Siputnya ada komplit ini. Ya, pakai apa? Dalamnya teh ada jagung segala ya. Iya, jagung. Jagung ada ini apa ini? Kerang. 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 Apalagi, Ma? Oh, ini nih. Ya, ya. Ini apa? Cumi. Cumi. Biasanya sahabat-sahabat ini dibuka pakai daun ya? Iya. Biasanya ini karena semua pakai khusus kalau siput sendiri pakai daun. Bah, udah ambil sendiri. Ditambah sekarang ada menu sate. Marangi. Sate marangi ini luar biasa ini. Ya. Tambah ini ieu naon ieu teh? Lalapan. Ini daun dewa anjing ngetes ini. Haji ini apa ini? Daun dewa. Ini daun dewa. Ini khasiatnya untuk menurunkan darah tinggi. Oh. Ya, koneng. Ini lawan kunyit lah. Kunyit ya. Ini untuk rendah ini. Rendah. Untuk stamina. Stamina. Untuk stamina. Ada obat kuat enggak? Ada obat kuat. Obat ginjal. Oh, obat kuat. Ya kuat disarekan lah. Ini popohan. Hah? Ini popohan. Popohan. Iya, mah bonteng pada apalah? Ketimun. Untuk pencernaan. Timun. Ini untuk pencernaan. Masih ada lagi sebetulnya. Masih banyak. Mungkin ini belum naik ini semua. Ditambah ini sambalnya. Ada sambal yang dadakan juga ada kan? Ada. Ada sambalnya. Banyak lah. Jadi ini menu yang sebagian aja nggak dihadirkan. Ya. Tapi lebih lengkapnya kalau penasaran nanti coba langsung datang. Mau siang, mau malam dengan view yang sangat indah. Dan ini ada ruangan khusus, ini ada ruangan VIP lah. Ya, yang misalnya keluarga ingin tertutup di sini. Yang di luar, untuk anak muda ini luar biasa. Oke, sahabat Budi, mari kita cicipi menu dari rumah makan Maocoh. Ayo, ayo, alo. Ayo, Kang, Kang. Kang, sarangan, Kang. Kang. Nah, iya. Ayo, Pak. Luar biasa. Ini. Ayamnya gede ini, Ma. Wih. Nikmat. Kita coba kapenya. Buat stamina? Buat stamina? Ini bumbu kecap buat apa? Sate? Sate. Sate ya? Oke, kita coba semua. Macos. Wih, lihat. Ini udangnya seger ya. Ditambah lagi ini. Udang tiga. Loh. Ada Oh, lihat. Kalau udang segar tuh kelihatan putih, ya. Segar sekali. Jadi dadakan ini mah. Aduh, lihat. Kalau udang segar itu putih, ya. Aduh, apalagi bumbunya ini. Kita coba nih. Luar biasa. Manis. Rugi kalau ke Tasik tidak mampir ke rumah makan Maocoh. Manis sekali. Menyerap dan empuk. Oke. Orang Sunda itu nggak lengkap kalau makan tidak campur bala-bala.
Budi, makan sudah, minum juga sudah, lalu kita juga mencoba kopi dari Oco Cafe-nya juga sudah. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bikin penasaran bagi sahabat-sahabat Budi untuk bisa berkunjung ke rumah makan Oco. Kita bertemu kembali di season yang lain di Budi Budi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.